Halo guys, selamat datang di channel AM Rizky, di mana kita akan selalu bahas tentang eFootball PES 2020 Mobile. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, buruan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Langsung aja, karena kemarin itu ada event, jadi di event kali ini kalian harus mainin guys, karena nah ini dia, ambil lebih banyak koin My Club. Jadi hadiahnya ini adalah koin My Club, di mana koin ini 2 kali lipat ya guys. Oke, kalau mau DH koin langsung ke match day. Kalau mau hadiah GP, kalian langsung ke open challenge. Di sini hadiah GP-nya 2 kali lipat juga guys. Mantep nggak tuh? Jadi buruan langsung kalian mainin event-event kali ini. Jika kalian mau untuk tambahan pelatih, kalian main di sini juga, ada di Worldwide Club Store. Di sini ada pesta pelatih. Udah kalian mainin aja, kalian pasti dapetin pelatih-pelatih yang mantul-mantul ya. Hui. Oke, karena kali ini ada iconic moment masih ada. Jadi kita akan roll ball lagi di sini guys. Tapi kita akan ambil dulu hadiahnya ya. Mantap banget kan hadiah-hadiahnya nih. Wohoho. Jadi kita langsung aja ambil, terima semuanya. Jadi ada GP 60.000, koin My Club-nya 250 koin, ada pemandu bakar dan itemnya 4 guys. Langsung kita udah 280 koin guys. Jadi lumayan buat 2 kali roll ball. Kita langsung aja masuk ke agen. Jadi buat teman-teman semua yang belum roll ball di iconic moment Arsenal, langsung aja kita ambil yang gratis dulu ya. Ada silver ball dan juga ada black ballnya guys. Gold ball. Karena yang black ball kemarin udah dibuka ya. Oke, kita coba buka dari silver ball. Kita dapetin siapa nih? Siapa nih? Vigo AB, dari klub Vigo AB ya. Sisto. Yo isis. Sorry, kita lepas saja. Sekarang kita akan roll ball di gold ballnya. Kita akan roll coba di sini langsung aja, nggak usah pakai lama-lama. Karena yang kita nantikan adalah iconic momennya. Tapi yang perlu kalian tahu, di gold ball seperti ini maupun di silver ball gratisan, itu biasanya kita dapetin black ball. Jadi semoga kali ini kita bisa dapetin black ball gratis dari gold ball ini guys. Oke, kita lihat. Kita coba roll yang kedua. Aduh, dari mana ini? Dari kepulauan mana? Kepulauan dari Benfica kayaknya. Bener sekali, Wiggle. Oke, kita langsung aja roll lagi. Semoga kali ini mantep banget. Dari mana kali ini? Dari Prancis. Oke, dari Liga Prancis guys. Kita dapetin siapa? Oh, kiper kayaknya nih, pakai sarung tangan dong. Uber Eats, mantap. Kita simpen dulu aja buat yang gold ballnya, karena ya kemungkinan kita bisa tuker kalau kita dapetin 3 pemain ya. Oke, langsung lagi, tinggal 2. Semoga kali ini mantul-mantul ya. Hui, semoga, semoga aja. Dan ternyata lihat nih, lihat, dapet black ball. Kenapa aku bilang guys, jadi dari gratisan gold ball kita bisa dapetin black ball, apalagi dari Arsenal. Mantap, David Luiz, center back guys. Jadi aduh, kalian ini bener-bener beruntung guys. Jadi kalian harus cobain, jangan ngeremehin gratisan silver ball maupun dari gold ballnya. Liga Prancis lagi. Oke, aduh, ternyata masih gold ball ya. Kita dapetin 1 dari 5. Dari 5 gold ball yang kita roll, kita dapetin 1 guys, black ball. Mantap, ini dia. Kita coba buka iconic Arsenalnya. Dari kemarin sih belum dapet ya, karena emang ya susah-susah gampang emang dapetin untuk iconic moment ini guys. Kita buka dari kiri ke kanan, ada Lacazette juga, ada Pires, dan ada Soo Hyung-min. Oke, kita langsung rekrut batal. Semoga kali ini mantul-mantul Yahoo 3 kali ya.
Oke. Kita nantikan siapa yang akan kita dapetin. Semoga kali ini kita bisa dapetin iconic momennya dari, aduh, dari Italia udah pasti. Aduh, silver ball. Dari mana nih? Susah banget ya dapetin iconic moment. Jadi buat kalian yang bisa dapetin iconic moment, kalian bisa bagi triknya untuk roll ball. Kalian pakai trik gimana? Nanti akan aku coba. Ketika ada iconic moment lagi, aku akan coba untuk triknya, guys. Oke, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Kalian dapat siapa? Dapat Pires atau dapat Berkam atau dapat Petit? Oke. Kita coba buka yang Pires ya. Kita buka 3 kali. Semoga kali ini mantul. Oke. Oke. Aduh, gambarnya. Semoga black ball, guys. Ternyata dapetin black ball lagi dari Bayern Munchen, tapi bukan dari Arsenal, guys. Aduh, tapi enggak apa-apa ya. Mantap bah dapat 2 black ball David Luiz dan juga Gnabry ini, guys. Jadi buat kalian, kalian dapetin apa di iconic moment Arsenal ini, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Jadi aku tunggu trik-trik dari kalian. Semoga aku juga bisa dapetin iconic moment, guys. Oke. Sekian dulu video kali ini. Jadi buat kalian semua yang belum subscribe, subscribe dulu, guys. See you next video. Enjoy and bye-bye.